What's up, you, Amy. Oke, okay, kembali lagi di channelnya yang cuma satu-satunya di Dua dan only di channelnya King Aris. Dan kali ini kita akan bahas salah satu game. Ini sebenarnya game uh, kayak bukan kayak lagi, tapi game VVS. Dan kalian bisa download gamenya di Play Store. Nanti saya sertakan linknya di deskripsi. Oke okay, teman-teman uh, sebelum kita mulai video ini jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini kemudian kalian like kalian share ke teman-teman kalian agar video video ini berguna kemudian uh, jangan lupa tombol notifikasi loncengnya kalian aktifin oke okay? oke okay. kalau udah kalian subscribe terima kasih dan kita bakal lanjut ke video yang kita bahas kali ini oke okay, nama gamenya yaitu World War Heroes nah di sini World War Heroes ini Bercerita tentang bagaimana terjadinya dulu perang dunia kedua. Di sini ada beberapa kit. Kita lihat dari berbagai negara. Ada Jepang, ada Inggris, ada Amerika, hmm, ada Rusia juga. Kalau dulu Uni Soviet, ya Uni Soviet juga, Italia. Dan uh, uh, di sini banyak kit-kit lagi sebenarnya. Di sini ada tim Sekutu, ya seperti itu. Terus di game ini juga di World War Heroes ini ada tujuh modal. Kalau itu bukan modal tapi modenya. Mode yang pertama ada mode hardcore. Yaitu uh, mode hardcore itu kita pertempuran itu lebih realistik lagi gitu guys. Kemudian yang kedua ada deathmatch Mungkin untuk deathmatch ini sudah sering kita lihat di game-game FPS -game yang lain gitu. Deathmatch yaitu biasa tentang waktu kita match bersama teman-teman, kita bersama uh, tim yang lain. Kemudian yang ketiga ada mode tim ya di sini kalau tim ini berdasarkan skor nanti hasil akhirnya dihitung berdasarkan skor gitu. Yang keempat ada mode bu bom. Jadi uh, salah satu dari tim kita itu ada yang uh, bertugas untuk menyimpan bom dan kita ada salah satu yang bertugas untuk mengejar dan menghentikan tersebut. Yang kelima uh, itu mode squad kalau nggak salah. Mode squad itu jadi di sini mode squad ini tanpa respawn. Jadi Hingga titik akhirnya ada salah satu orang dari tim kita atau tim enemy atau tim musuh yang hidup. Nah, jadi tanpa respon, tanpa kita bisa hidup kembali gitu. Kemudian yang keenam ada mode Panzer atau mode poin terbanyak gitu. Hampir mirip dengan Deadmatch sih, cuman ini itunya dari poin terbanyak di hasil akhir. Kemudian ada yang terakhir udah biasa dari teman-teman kita tentang mode FPS ini pasti ada mode custom yaitu custom itu kita bisa membuat aturan kita sendiri membuat uh, gaya kita sendiri tempatnya kita bisa setting sendiri oke okay. nah disitu uh, itulah tujuh dari uh, mode the game World War Heroes ini dan World War ini grafiknya itu cukup bagus dan ini pengembangnya juga dari Azure Interactive Games ya mungkin ini salah satu game yang pengembang yang cukup besar gitu untuk Azure Interactive Games Uh, kita bahas dari grafik di sini, kita lihat teman-teman untuk kualitas teksturnya kita udah tinggi, uh, udah ultra, kita ambil yang paling tinggi. Bahasanya kalian bisa pilih Indonesian atau Inggris. Nah di sini mode-mode yang saya jelaskan tadi, ada Dayz Match, ada perebutan tim, ada hardcore, nah ada permainan custom gitu kan, yang saya sebutkan ada tujuh mode gitu. Hmm Apa lagi ya sekarang Ada tim Foros dan tim sekutu Mungkin ini uh, dulu tim Foros itu Salah satunya gabungan dari Kalau sekutu itu kan pasti uh, Amerika gitu kan Oke kita coba untuk main Gameplaynya Gameplaynya kita bakal coba main di Di apa ini dead match ini yang saya uh, mode dead match. Oke. Okay. Jadi kita dikasih waktu 4 menit kurang. Nah. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, saya fokus dulu untuk ke gameplay. Ini. Jadi untuk kualitasnya ini, grafiknya ini bagus gitu. Hmm. Oh, ini bagus banget ini. Dari grafiknya realitas real banget dari pecahan-pecahan uh, pelurunya gitu. Percikan-percikan ya, oke. Oke, oke, mati lu. Enggak, enggak, enggak. Apa nih? Kok susah? nggak bisa, enggak bisa, enggak bisa tunggu kita ganti pistol. Gitu. Shotgun. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kita reload kita reload kita reload. Oh, gitu caranya. Oke. Okay. Di atas di atas rumah ada musuh. Tenang, tenang, tenang. Yuk, kita main barbar -bar aja. Kita main barbar -bar aja. Iya, mati kok. Iya, yes, headshot emang ini emang aku paling jago kalau aku main VPS kayak gini. Enggak sih. Ngakuin sendiri. Oke, okay, eh uh, kalian lihat guys, dari grafiknya sendiri itu dari eh uh, apa ini uh, susunan bangunannya dari teksturnya ini es eh, ini apa lagi ini lagi dari tekstur itu bagus Oh di sini ada ada musuh ah mati cok oke okay, di sini hmm. jadi kita masih bisa untuk respawn disini, di sini di mode dead match ini kita masih bisa respawn nah, untuk hidup oke okay. Hmm. Kita lihat, kita lihat, kita lihat, kita lihat, kita lihat. Wo di depan, musuh di depan. Oh, 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 sakit banget cuy. Emang aku penjago nih kalau main FPS gini. tuh seru gitu. Ini Waktu 23 sisa kill, berarti kita ada di tim kayak tim sekutu deh. Kita berada di tim sekutu dengan 8 kill. Dan mungkin ini kita itu harus selesaikan ini berdasarkan uh, sisa killnya gitu. Seperti itu kayaknya sih. Hmm, 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 mati lagi cuy. Oke. Okay. kita maju perang jadi 9 detik Oke okay. jadi setiap kita mati dan setiap kita mati terakhir itu di tempat tersebut uh, kita hidup lagi gitu respawn lagi eh uh, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. hmm ya tuh grafiknya itu banget bagus banget gitu dan ini mungkin bisa dimainin oleh HP medium Sampai ke high, sampai uh, mungkin untuk low juga bisa main, soalnya ini size itu enggak terlalu besar sih. Ini pakai apa nih cuy? Oh, scope, scope ini scope, hmm, ini M3, senjata M3, kayaknya nge banget nih. Ini enggak terlalu jauh sih, cuman nge banget ini senjata Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. dua puluh sisa kilo ada asis. 20 sakit lagi ayo 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 20 kill lagi uh. oh ini 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 apa nih uh, kayak granat gitu bukan granat apa sih namanya tuh bom kayak bom botol aduh cuy ngapainnya nyusupin aduh ada musuh Oke, 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 kita dapat kita dapat kita dapat kita dapat kita mundur kita mundur oke okay, kemana lagi ya oke okay, come bro come bro waktunya 18 detik lagi 19 kill tersisa kita harus menang nih bunuh bunuh nih bunuh nih oke okay, long shoot kita dapat long shoot kita dapat long shoot kita masih 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 di atas di atas di atas kita bunuh oke okay, oke okay, ini dapat 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 astaga Oi. Dan kita dapat, oke, okay. tim Anda menang. Jadi kalau bahasa ini victory. permain terbaik, oke, okay. ini saya masih belum kasih nickname ya karena ini saya juga baru main gitu. Dan dapat kalau ini istilahnya MVP lah. Most famous player gitu kan. Kita dapat skor, kita dapat XP 25. Oke. Okay. Hmm, siap. Hmm, yeah. Ya, mungkin cukup sekian dari pembahasan video kali ini dari game World War Heroes dari Azure Interactive Games. Coba kalian download, uh, nanti saya sertakan linknya di deskripsi. Kalian download dan kita bisa main sama-sama. Untuk request game selanjutnya, kalian bisa komen di bawah game apa dan atau bahas apa lagi untuk kedepannya. Uh, terima kasih, jangan lupa subscribe untuk video ini. Like dan share ke teman-teman kalian apabila video ini berguna. Eh, uh, ya. Apa lagi ya? Jangan lupa untuk komen video selanjutnya kalian mau apa. Harga saja, oke? Okay? See you. Bye bye. Peace.